saya mengenal emosi sendiri saat saya mengalaminya. Silahkan tuliskan jawaban di sebelah nomor 1. Lima, empat, tiga, dua, satu. Saya akan lanjut ke soal kedua. Oke, untuk soal pertama, harapannya semuanya bisa dikerjakan. Langsung saja spontan pilih satu jawaban dan tuliskan hurufnya di samping angka. Nomor dua, saya kehilangan kesabaran saat saya merasa frustrasi. Silakan. Lima, empat, tiga, dua, satu. Soal ketiga. Orang-orang mengatakan bahwa saya adalah pendengar yang baik. Silakan. Lima, empat, tiga, dua, satu. Soal keempat. Saya tahu cara menenangkan diri ketika saya merasa cemas atau kesal. Silakan dipilih jawabannya. Tuliskan huruf di samping angka 4. 3, 2, 1. Soal kelima. Saya menikmati dalam mengorganisir kelompok. Silakan tuliskan jawabannya. 3, 2, 1. Soal keenam. Saya merasa sulit untuk fokus pada sesuatu dalam jangka panjang. 3, 2, 1. Soal ketujuh. Saya merasa sulit untuk move on ketika frustrasi atau tidak bahagia. 3, 2, 1. Pernyataan selanjutnya, saya tahu kelebihan dan kelemahan saya. 3, 2, 1. Soal kesembilan, saya menghindari konflik dan negosiasi. 3, 2, 1. Kita lanjut ke soal 10. Saya merasa tidak menikmati pekerjaan saya. Silakan ditulis jawabannya. 3, 2, 1. Kita lanjut. Yang ke-11, 5 soal terakhir. Boleh istirahat sejenak. Oke. Soal ke-11 atau pernyataan ke-11, saya meminta umpan balik dari orang lain tentang apa yang sudah bagus dari diri saya dan apa yang perlu saya kembangkan. 3, 2, 1. Selanjutnya, saya menetapkan tujuan jangka panjang dan meninjau kemajuan secara teratur. 3, 2, 1. Tiga soal terakhir. Nomor 13, saya kesulitan membaca emosi orang lain. 3, 2, 1. Soal 14, saya perlu berusaha keras untuk membangun hubungan dengan orang lain. 3, 2, 1. Soal terakhir, saya menggunakan keterampilan menyimak dengan aktif saat orang lain berbicara kepada saya. 3, 2, 1. Oke, sekarang saya mau lihat dulu wajah-wajahnya Bapak dan Ibu. Sudah terisi semua soalnya, 15. Boleh kirim jempolnya yang sudah terisi 15 jawaban. Diisi sesuai dengan nomor, dengan huruf-huruf, sesuai dengan jawaban. Oke, Mas Gilman, Mas Tama, luar biasa ya. Mbak Marta, Mas Wahyu,
Mas Aristanto, Mbak Noviani, Mbak Husnul. Silakan jempolnya yang sudah 15-15-nya muncul. Kalau ada yang terlewat, semoga kita bisa bertemu untuk kesempatan yang lain ya. Tapi untuk teman-teman yang sudah, saatnya kita memberikan skor. Oke, kita akan lanjut dalam proses memberikan skor. Ketika Anda sudah punya jawaban, untuk jawaban nomor 1, jawaban Anda adalah TP, silakan tuliskan skornya sesuai dengan angka yang ada di bawah TP, yaitu 1. Kalau Anda menjawab K atau kurang, kadang-kadang, maka otomatis jawabannya 3, sesuai dengan soal masing-masing. Seperti ini ya, contohnya. Sudah jelas ya, contohnya. Oke. Kalau soal kedua, contohnya, jawabannya adalah sering, maka Anda menuliskan S, maka lihat dulu jawabannya, karena bisa jadi berbeda antara S di nomor 1 dengan S di nomor 2. Maka jawabannya adalah 2. Silakan tuliskan 2. Kita sudah siap untuk soal pertama, langsung saja. Nomor 1, silakan dicek jawaban Anda apa, lalu isi angkanya. 3, 2, 1. Next, perhatikan, berbeda nilainya. 3, 2, 1. Lanjut nomor 3. Perhatikan, nilainya berbeda-beda di setiap nomor. 3, 2, 1. Nomor 4. Sudah. Nomor 5. Oke. Sekarang nomor 6. Perhatikan. Lanjut ya. Nomor 7. Nomor 8. Kita agak sedikit cepat. Mohon berkonsentrasi untuk mengisi nomor. Nomor 9. Nomor 10. Nomor 11. Dua belas, tiga belas, empat belas, dan terakhir ini dia nomor 15. Silakan pastikan Anda sudah mengisi semua angkanya dan jumlahkan total skor Anda. Silakan Bapak Ibu dan teman-teman dijumlahkan. Ini contoh saja ya. Jangan terpaku pada yang ada di layar, karena ini hanya contoh. Maka totalkan antara angka-angka yang kuning tadi, 1, 2, 5, 1, 2, terus sampai nilai akhir 45, misalnya. Maka simpan jawaban untuk Anda sendiri, berapakah total skor Anda. Sekarang silakan, boleh kirim jempolnya bagi yang sudah, ya. Silakan. Boleh kirim jempolnya, kalau sudah saya mau lihat wajahnya. Siapa-siapa yang sudah mendapatkan skor, dan nanti kita akan bahas kira-kira apa arti di balik skor tersebut. Oke, Mbak Mas Nabil sudah. Oh, cepat sekali Mas Nabil dari tadi memimpin kecepatannya ya. Mbak Rice, Mas Rahman, Mbak Ainul, wah, kirim jempol dari kantor atau dari rumah itu. Mbak Nuri, terus juga ada Mbak Noviani, Mas Aristanto, siap. Sepertinya sudah semua, saya persilakan lagi ke Mbak Siti DJ, Bu Siti DJ untuk bisa langsung melihat atau membahas hasilnya. Silakan. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah mengisi dan sekarang saatnya kita menginterpretasi skor. Maaf saya menengok ke kiri karena laptop saya di sini kepotong ya. Nah, teman-teman yang skornya 15 sampai 34, sebentar. Jadi, Anda nggak usah bersedih, mungkin masih pada posisi, sebentar, masih, oke, gedein. Oke, Anda perlu melatih kecerdasan emosional Anda dan mungkin Anda ngerasa kewalahan ya emosi Anda terutama dalam situasi yang penuh tekanan mungkin. Kondisi pandemi ini mungkin ya, kondisi new normal ini. Dan Anda
dapat menghindari konflik karena Anda pikir Anda akan ngerasa sedih. Waduh, aku sedih nanti kayaknya, makanya konfliknya, aku nih lagi sedih loh, aku ada konflik-konflik tertentu, aku menghindar aja deh. Aku lagi takut loh, nanti kalau melangkah lagi gimana ya, aku nggak berani deh. Aku lagi ngerasa bersalahnya tinggi loh, aku nggak mau deh memulai lagi. Mungkin Anda merasa seperti itu ya, ketika skor Anda adalah 15 sampai 34. Dan mungkin juga merasa sulit untuk tenang, karena ngerasa kesel tadi itu yang emosi negatif semua itu, dan mungkin kesulitan membangun hubungan kerja yang kuat. Ya, nanti bisa dicek, tanyain sama teman-teman di sekitar Anda, kamu tuh kalau aku deket sama kamu, kamu tambah senang atau tambah sebel mungkin dengan pasangan Anda, atau mungkin Anda sebagai seorang ibu, anak Anda nggak mau deket-deket dengan Anda, jangan-jangan Anda pada posisi yang 15 sampai 34. Ya, atau relasi Anda boleh nanti dicek ya, tapi jangan ngerasa bahwa Anda itu kecil, Anda masih bisa meningkatkan lagi dan Anda tepat pada kelas sore hari ini ya, siang menuju sore. Nah, untuk teman-teman yang 34 sampai 55 ini tingkatannya sedang, punya kecerdasan emosi yang cukup oke dan mungkin memiliki hubungan yang baik dengan beberapa rekan kerja Anda. Tapi mungkin lebih sulit kalau diajak kerjasama, loh-loh gue-gue gitu kan, zaman sekarang apa-apa gratis, kan time is money, time is money ya, semua uang gitu. Loh gue and gitu ya, kalau pada kondisi yang 35-55 itu sangat mungkin. Namun Anda juga berada di kelas yang tepat, karena ini bisa ditingkatin lagi. Nah, untuk teman-teman yang 56 sampai 75 ini sungguh luar biasa karena Anda adalah orang yang cerdas emosi. Ini kok hilang? Sebentar, hilang lagi ini. Enggak, yang ini. Namun, ketika begitu banyak orang-orang mengagumi keahlian Anda mudah untuk melupakan kebutuhan Anda sendiri, Anda mesti terus membangun kecerdasan emosi Anda. Para peneliti telah menemukan bahwa orang yang cerdas secara emosional sering memiliki potensi kepemimpinan yang hebat. Sadari potensi ini dengan mencari peluang yang meningkatkan lebih jauh. Jadi jangan terlalu bangga juga ketika Anda pada posisi 56 dan 75. Luar biasa tapi ditingkatin lagi. Karena orang yang tumbuh gitu, kadang saatnya sebentar aku harus keluar dari zona nyaman untuk meraih lagi impian lagi gitu ya, asalnya nggak enak menjadi enak lagi, punya daya lenting yang bagus, jatuh, muncul lagi, jatuh, bangkit lagi, maka akan menjadi orang yang kuat. Nah, itu juga perlu kecerdasan emosi yang tinggi agar Anda semakin hari semakin naik kelas. Dan selamat untuk yang 56 dan 75. Oke, baik. Nah, teman-teman, untuk menjadi seorang emotion modifier itu tentunya perlu yang namanya keyakinan ya, keyakinan terkait value. Value itu juga yang akan menggerakkan Anda dari titik A menuju titik B, yang akan menggerakkan PS Anda menuju desired state Anda. Jadi PS itu kondisi sekarang, desired state adalah kondisi yang diinginkan. Nah, teman-teman, ternyata kita harus benar-benar mengenali dan punya prinsip dasar. Prinsip dasar nomor satu di emotion modifier adalah makna yang Anda ambil di balik satu peristiwa itu menentukan loh emosi yang Anda rasakan. Kebayang nggak teman-teman kalau kita di depan Anda nih ada gelas ya, dan gelas itu terisi air setengah. Nah, sudut pandang kalau orang melihatnya adalah air, berarti wow, air ini nih setengah isi dong. Cuman gelas ini terisi setengah saja oleh air. Tapi kalau sudut pandang Anda melihat bahwa yang kosong berarti di udaranya yang kosong, yang lainnya terisi air. Semuanya nggak ada yang salah, semuanya benar. Itu yang disebut dengan sudut pandang. Nah, bagaimana teman-teman ketika melihat satu peristiwa dari sudut pandang yang mana? Dari sudut pandang yang negatif ataupun positif, itulah yang akan menentukan emosi yang muncul pada diri Anda. Oke. Okay. Saya teringat satu peristiwa sebelum menyelesaikan
skripsi saya di S1 karena saya kan tinggal di Padang. Setiap hari Sabtu ke Jakarta dan kuliah saya online waktu itu S1. Ketika saya menyelesaikan skripsi, saya sih udah selesai, tapi saya punya teman dan teman saya itu sering ngajak saya untuk menemui dosen pembimbingnya. Pada satu hari, teman saya waktu itu memakai rok berwarna hitam, bajunya berwarna abu-abu, dan dia berjilbab krem waktu itu, mengajak saya untuk ketemu dosennya. Namun apa yang terjadi, di balik jendela saya melihat menunggui teman itu, dan teman itu mengetuk pintu ke dosennya, tok tok tok.